Halo Tribuners, selamat bertemu kembali dengan Poskupang. Hari ini saya, Novemi Leo Novel, akan mengajak Tribuners di mana saja yang sedang stay di channel YouTube Poskupang dan Facebook poskupang.com untuk mengikuti event yang sangat baik ini, ngobrol asik bersama dengan pasien cuci darah Ibu Nurmiati dan juga keluarganya hadir bersama kita, Bapak Masril Abdul Manan. Dan kita juga ada bersama kita adalah Ketua Pasien Cuci Darah Indonesia Nusa Tenggara Timur, Kakak Nora Susantri. Dan kali ini kita akan membahas tema berjuang untuk berani hidup. Ikuti kita ya, Tribuners. Baik. Selamat sore Ibu Nurmiati. Selamat sore Pak Masril. Selamat sore Kakak Nora. Baik. Ibu Nurmiati, pasti Tribuners akan bertanya-tanya nih Ibu Nurmiati soal cuci darah. Saya dengar Ibu Nurmiati sudah cuci darah ini sudah berapa lama nih Ibu Nurmiati? 14 tahun 2 bulan. 14 tahun 2 bulan. 14 tahun 2 bulan, wah luar biasa ya Ibu Nurmiati ya. Menginspirasi kita bahwa tidak ada sakit Tribuners yang tidak bisa disembuhkan dan yang tidak bisa berproses untuk kita terus berjuang untuk menghadapi sakit itu Tribuners. Ibu Nurmiati mungkin bisa diceritakan kepada Tribuners kita di rumah ini dan di channel YouTube dan Facebook Poskupang ini. Bagaimana sih awal mulanya sampai Ibu Nurmiati divonis atau ditetapkan bahwa Ibu Nurmiati menjadi pasien cuci darah? Bisa berbagi dengan Tribuners. Waktu itu baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pengalaman saya waktu itu, saya masih umur 43 tahun. Jadi tidak salah saya tahun 2003. Saya masuk rumah sakit setiap tahun itu dua kali istilahnya semester. Saya bilang dengan suami saya bilang, saya semester dulu. Sudah, tahun berlanjutnya tiga kali. Sampai di 2006, saya sampai tiga kali satu tahun. Jadi waktu itu saya diperiksa, ada namanya dokter Ray, itu dia spesialis penyakit dalam. Dia bilang, Ibu, coba kita USG dulu. Dia bilang, karena tensi Ibu di atas terus. Jangan-jangan ginjal bermasalah. Berarti Bu Nurmiati, masuk rumah sakit yang setahun 2-3 kali itu diagnosisnya apa? Hipertensi. Sampai nginep ya, rawat inap. Sampai nginep. Jadi waktu itu saya di USG. Waktu itu sudah di USG, keluarlah hasilnya. Dokter waktu itu, Dokter Salian bilang ginjalnya mengecil. Ginjal mengecil. Dua-dua lagi. Jadi saya bilang ya, saya merasa ya agak kaget juga. Akhirnya saya bilang, Ibu, siap-siap untuk cuci darah. Waktu itu 2005 itu saya bilang, Dok, tunggu dulu lah. Kita hanya seorang guru. Oh, guru ya? Iya, saya seorang guru. Bagaimana saya harus biaya gajinya sekian, cuci darahnya berapa waktu itu? 700 lebih lah. 700 per sekali. Satu kali cuci darah 750. Iya. Kita divonis dua kali cuci darah dalam satu minggu. Harus segera. Harus. Ya. Nah, waktu itu saya masih bertahan, tapi waktu itu dalam bulan Mei 2006 saya sudah mulai linglung. Kenapa? Itu bilangnya ureumnya sudah sampai di otak. Oh, berpengaruh. Iya. Ya. Nah, jadi karena fungsi ginjalnya tidak berfungsi lagi, makanya saya waktu itu dibilang saya sampai ini suami saya yang urus saya di rumah sakit dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi datang untuk menjaga saya tidak pulang-pulang. Tidak tidur. Saya keliling rumah sakit. Di mana enak tidur, saya tidur di emperan, saya tidur. Bu Nurmiati, dulu pelayanannya bagaimana itu? Dulu pelayanannya bagus. Bagus,
maksudnya bagus bagaimana? Kita dilayani dengan baik. Dilayani dengan baik, waktu itu mesin baru dua. Ada dua. Iya, kami pasien sudah. Di rumah sakit umum. Rumah sakit umum. Iya. Jadi itu, waktu itu saya bilang, okay, saya cuci darah. Pertama cuci darah itu tanggal 3 Juni. 3 Juni. Kenapa kemudian memutuskan untuk cuci darah? Padahal kan waktu awalnya bertahan nggak mau nih. Ya, tapi rasa gimana? Rasa dari badan itu tidak enak lagi. Tidak enak. Saya pernah cari dokter Ray. Saya bilang, dok, sampai saya peluk dia punya kaki waktu di poli jantung. Cepat saya cuci darah, saya tidak kuat lagi. Seperti apa merasakan itu? Itu rasa dada itu panas. Panas ya? Iya, itu. Kemudian pikiran itu gimana rasa melayang kita? Dan sekolah bagaimana waktu itu? Masih mengajar? Waktu itu saya tetap mengajar. Kalau di Opname saya diizinkan, tapi selesai saya kembali mengajar seperti biasa. Kemudian kalau masuk begitu. Tapi waktu terakhir itu kasih tugas anak-anak PR di sekolah. Datang anak-anak ambil saya masih Opname, saya bilang tulis ini kasihkan dengan teman-teman. Oh, jadi di rumah sakit saya tetap memberikan PR pada anak. Dengan kondisi waktu itu kan di rumah sakit umumnya 2006 ya, mesinnya hanya 2. Kemudian pasiennya ada 6. Waktu itu berapa kali? Seminggu atau sebulan? Seminggu saya waktu itu 2 kali. 2 kali ya? Iya, 2 kali seminggu. Rutin ya. Itu? Rutin. Ada kendala enggak waktu itu? Pernah enggak mesinnya rusak atau cairannya? Waktu itu rusak tidak ada. Kemudian karena pasien juga sudah banyak, cairannya juga sering kurang ya, Pak ya? Oh ya, sering kurang itu ya. Tapi berjalannya dengan baik ya. Sekarang tetap masih di rumah sakit mana nih? Masih di rumah sakit umum. Pasiennya sudah berapa? 126 kalau saya tidak salah. Kami sekali cuci darah itu kalau shift pagi itu 9, 18, 21. Sekarang shiftnya berapa kali? 2 kali. 2 kali ya, 2 kali shift. Bu Nurmiati, ketika habis cuci darah, rasanya bagaimana sih? Itu kadang-kadang saya waktu awal. Awal itu rasa enak. Saya 4 kali cuci darah, rasa badan saya segar. 4 kali cuci darah. Awal itu. Tapi berarti ketika mau masuk ke periode berikutnya itu pasti tanda tanya wah badannya sudah nggak enak ini. Iya, ya. Jadi cuci darah cuma tuh masih di Opname. Kalau sekarang periodenya berapa kali? Tetap 2 kali. 2 kali ya. Iya. Kesakitannya apa nih ketika waktu cuci darah? Kalau sakit di suntik atau di kalau disuntik, ditusuknya itu saya yang kadang-kadang. Iya. Pengalamannya bagaimana waktu itu disuntik bagaimana yang ketika rasa sakit? Itu tusuk jarum ya, namanya jarum itu pasti masuk lagi ya. Sakit lah. Tidak dibius, tidak dibius. Oh, kalau pasien cuci darah waktu pas cuci tidak dibius. Tidak dibius. Sesuai keinginan kita boleh duduk, kita boleh tidur. Berapa jam durasinya? Awal-awal itu kita 5 jam. 5 jam. Ya. Sekarang 4,5 jam. Bu Nurmiati mungkin ada kesulitannya sekarang ini ketika dalam hal pelayanan rumah sakit pasien cuci darahnya apa? Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau dulu ada. Kalau dulu seperti apa kesulitannya? Ya, cairan kadang-kadang kosong. Oh, pernah kami menghadap ke Ketua DPRD waktu itu Pak Imam Meda. Tahun berapa sekitar? Itu sekitar 2009. 2009. Iya, kita menghadap waktu itu cairan tidak ada. Sampai Pak Ketua bilang, bagaimanapun caranya ini adalah nasib orang. Telepon direkturnya, Pak antar bagaimana? Akhirnya dengan pesawat kok dibawa. Waktu itu pas cairannya itu. Ya, Jakarta pas banjir ya Pak. Karena kan tidak boleh itu dengan pesawat. Tapi demi para pasien cuci darah di Kupang akhirnya dibawa ya. Berarti sekarang hampir tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Dengan yang di Ketua DPRD, anggota DPR dari Pak Yosef Nesuri ya, yang memperjuangkan itu, yang cairannya datang itu ya. Pak Meda. Pak Bu Nurmiati, apa yang membuat Bu Nurmiati ini bertahan sampai 14 tahun loh? Orang kan ketika waktu divonis cuci darah ini kan pikiran juga aduh ini saya pasti hanya
sekian tahun ini atau mungkin bisa berbagi semangat dengan pasien. Kita harus percaya kepada Tuhannya. Umur itu Tuhan yang menentukan semuanya. Jadi kita berusaha, berdoa, dan juga dorongan dari keluarga. Itu yang paling tepat sekali. Dorongan dari keluarga itu. Itu. Yang membuat saya masih bertahan, dan juga anak, serta anak didik saya. Saya masih ingat anak didik saya. Sudah pensiun? Belum. Belum ya? Berarti ngajarnya di sekolah? Di SMP 1. Di SMP 1? Iya. Ngajarnya apa? Di IPA. IPA ya? Jadi iya ya, itu motivasinya ya, percaya pada Tuhan dan harus memang ada dukungan keluarga ya. Keluarga itu nomor satu. Dan pesan buat teman-teman apa nih? Harus semangat. Jangan putus asa. Tidak ada sakit itu yang tidak ada obatnya, pasti ada obatnya. Baik Tribuners, tentunya dukungan keluarga tadi Ibu Nurmiati bilang itu sangat diperlukan untuk pasien cuci darah. Seharusnya bagaimana sih keluarga untuk mendukung para pasien cuci darah? Kita akan bertanya kepada Pak Masril Abdul Manan. Selamat sore Pak Masril. Selamat sore. Sangat luar biasa ya Pak Masril ya, diberikan istri seperti Ibu Nurmiati ini. Susah nggak Pak Masril ketika dalam proses mendampingi ibu ini selama 14 tahun Pak Masril? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya sebagai suami, ya. Ini istri yang sakit itu sejak 2003 itu sudah rutin itu sakitnya itu. 2003 ya. 2003. 2003, 2004 itu saya harus jaga dia di rumah sakit itu 1 tahun 2 kali. Jadi setiap 6 tahun, setiap 6 bulan, 6 bulan ke rumah sakit. Itu durasinya itu di rumah sakit antara 1 minggu sampai 10 hari. Nah, kemudian ini pada tahun 2005 itu saya hitung sudah 3 kali dalam 1 tahun. Ya. Padahal itu baru keluar dari rumah sakit kira-kira 3 bulan kemudian masuk lagi. Tidak salah saya itu mungkin di akhir April. Akhir April. Jadi pada saat itu ini sudah 63 hari di rumah sakit. 63 hari di rumah sakit. Kemudian ini pada tanggal ini sebelumnya tuh mas apa di cuci darah. Tanggal 3 Juni 2006. Kemudian kira-kira 2 minggu kemudian itu harus membuat apesan, yaitu apesan yaitu penggabungan atau menghubungkan yaitu ini pembuluh darah arteri dengan vena gitu. Jadi itu pada saat itu adalah terjadi bocor itu setelah dioperasi bocor. Di 1 minggu kemudian diripar kembali, dioperasi kembali akhirnya jadi. Sebelumnya itu dia cuci darahnya lewat paha dengan punggung kaki untuk mencari pembuluh darah arteri. Karena dari pembuluh darah kita arteri itu adalah darah kita kan dari jantung. Di buku SMP kelas 2 itu ada itu tentang pembuluh darah. Jadi pembuluh darah arteri itu adalah dari jantung dimasukkan dikeluarkan itu dari tubuh melalui pembuluh darah arteri masuk ke mesin. Dari mesin diproses masuk lagi ke pembuluh darah vena. Kita mengalir ke seluruh tubuh kita. Jadi itu satu prosesnya seperti itu. Kemudian kami keluarga waktu itu anak-anak masih kecil. Anak-anak masih kecil, masih butuh perhatian ibunya. Ya, kemudian saya juga mengharapkan itu istri saya bisa sehat begitu. Jadi ini pada saat awal-awal itu tuh, masuk rumah sakit pada bulan Mei itu. Waktu saya membersih-bersihkan halaman rumput, iya. Kemudian tetangga bilang, "Ya sampai ini Mama Emi ini sesudah lama ya, waktu kan." Sempat ada bahasa seperti itu. Iya, sesudah lama. Kenapa demikian? Dia tuh betul sudah bersih-bersihkan halaman itu, waktu kan. Ya sampai Mama tua ini sakitnya makin kritis, waktu kan. Jadi dibilangnya begitu.
Dulu dibilangnya begitu. Jadi karena saya bersih-bersihkan itu. Kemudian beberapa malam itu pada saat dia dirawat 63 hari antara akhir April sampai Juni itu saya selalu berdoa. 63 di rumah sakit nonstop. Jadi tahun berapa itu Pak? Antara 2006. Itu ya, akhir April sampai awal 2006. Saya tensinya tinggi waktu itu. Tensinya tinggi yaitu sekitar 145 sampai 200-315. Dia pakai infus. Saya infus itu orangnya kan gelisah. Jadi gelong gitu. Dia turun dari tempat itu, dia tarik gitu. Tarik itu standar infus. Standar infus sakawal dia pada satu hari itu mulai dari habis maghrib sekitar jam 7 sampai jam 3 pagi dia jalan terus. Gelisah, jalan terus gitu. Padahal ini standar infus digiring terus. Dia jalan terus, enggak tahu arahnya kemana. Saya cuma kawal. Berbicara tidak. Bicara sepotong ada, diam, menyadar tapi ada sepotong. Balik lagi ke sana apa, bilangnya gitu. Jadi pada saat itu, di malam-malam itu waktu antara April sampai Juni itu dengan saya berdoa, kemudian ya Allah, ini sembuhkan istriku, kami membutuhkan, anak-anak membutuhkan, anak-anak masih kecil. Kemudian saya sampaikan begitu, kalau memang ini Allah Subhanahu Wa Taala harus menjemput dia, silakan jemput, saya bilang begitu. Jadi, tapi saya ya, itu ya, saya sampaikan kalau misalnya itu panjangkan umurkannya, sembuhkan dia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala harus ini menjemputnya, hilangkan penderitaannya, saya bilang begitu. Jadi lebih ke arah doanya tuh bukan pasrah ya, ikhlas. Karena penderitaannya itu. Tapi ketika Bapak masih melihat dalam setiap proses cuci darah tuh Ibu Nurmiati pernah mengalami kesakitan yang ditusuk ini, ya. Bagaimana rasanya Pak melihat sedih? Iya, sedih kita lihat. Tapi mau bagaimana begitu kan? Ini apa? Ini harus dijalani begitu tuh. Ini harus dijalani. Saya harus mendorong dia dijalani. Kemarin memang ada kasus-kasus selama cuci darah itu untuk dia. Ini pernah satu kali itu tuh dia napasnya sesak. Jadi kami di rumah waktu itu jaga yang memicu napasnya sesak. Karena orang cuci darah itu ini mabuk atau muntah-muntah, sesak napas itu adalah dekat sekali dengan dia. Nah, jadi setelah itu ya. Biasa reaksinya setelah cuci darah atau sebelum itu? Itu sehari-hari. Jadi kita harus jaga makannya itu. Ya. Makanan dia menanggung apa ini kalium tinggi seperti di pisang, seperti ya. Di ini mangga, ya. Mangga dan alpukat itu saya jaga betul. Oh, mangga dan alpukat tidak boleh. Tidak boleh karena kaliumnya tinggi. Kaliumnya ya. Tinggi. Itu memang dari dokter menyarankan. Ada tabel. Jadi sempat komunikasi dengan dokter nggak boleh, iya. Juga nggak boleh. Jadi setiap cuci darah, hasil cuci darah dia diperlihatkan ke dokter. Mangga dan apa? Mangga, pisang, kemudian alpukat. Air kelapa. Ya. Itu karena mengandung kaliumnya tinggi. Itu akan memicu nanti napasnya sesak. Mengalami selama ini waktu kami masih tinggal numpang di XPG Negeri Kupang di Jalan Candoko itu kami harus bawa dia malam-malam jam 2:30 malam bawa dengan motor jadi kita gonceng tiga dengan motor ini dia di tengah lalu anak kan pegang di belakang. Pak Masril pernah nggak ngalamin putus asa, aduh saya capek nih? Tidak ada. Jadi ini bos saya waktu itu bernama Pak Kasper Poli, yaitu dia saja dia lihat juga sudah 3 kali dia datang ke rumah sekali saya, kakak ini perhatikan mama dulu, jadi bilang gitu tuh. Jadi saya kadang-kadang kan tinggalkan sebentar curi ke sekolah, curi waktu ke sekolah waktu itu. Karena saya juga murid dan saya tinggal juga. Guru juga. Di mana? Di SMP 1 Kupang Tengah, UIB loh. Ya, ngajarnya. Saya ngajar waktu itu pernah ngajar ini apa? Tikom, teknologi informasi komunikasi dan IPS. Ya, tapi Pak Masril membagi waktu antara bekerja sebagai guru dengan mengurus. Ya. Mama, menurutnya ini bagaimana? Sulit nggak?
ini dikatakan sulit-sulit, tapi saya istilahnya jalani aja begitu tuh. Jadi kita tidak takut ini bagaimana, jalani aja. Kadang-kadang dari sekolah tuh saya langsung ke rumah sakit. Nah, pagi-pagi saya urus dulu dia, mandi air panas, kemudian dua sekali saya sampoi dia, ya karena 23 hari. Iya. Kemudian itu punggungnya sudah mulai lecet waktu itu. Nah, sudah lecet, itu kan itu saya air panas, saya kasih itu bedak baby, kemudian saya kasih itu juga hand body, kasih bedak baby. Jadi lengket, jadi tidak sampai membusuk, hanya lecet sedikit, kira-kira 1 jengkal. Kira lebarnya 1 cm itu tuh. Itu selalu saya jaga sampai itu membusuk. 63 hari rata-rata orang kan bisa membusuk punggungnya itu karena terlalu panas. Ini Pak Masri, pernah nggak Mama Muriati ini mengalami sesuatu apa ya, seperti kalau misalnya kalau orang jantung kan orang bilang apa, anfal ya, apa? Kalau ini pernah. Seperti apa tuh, Pak? Jadi waktu itu dia sedang dirawat di rumah sakit gitu tuh. Jadi ini dirawat di rumah sakit. Nah, pas saya waktu itu ini dia harus waktu harus diuap. Iya. Gitu. Dia jadi pasien di ruangan Bougainville, di kelas 1 ruang Bougainville situ tuh. Ini penyakit dalam ya, ruang Bougainville itu. Kemudian nantinya itu ini dia harus cuci darah. Cuci darah ditangani. Kemudian cuci darah waktu sudah lewat jam 12. Jam 12 harus diuap. Saya waktu itu keluar izin. Izin waktu itu pergi ke bank waktu itu. Jadi waktu itu ini belum sampai di bank, telepon masuk, saya balik. Anak saya antar, anak saya antar waktu itu nama Yanti waktu itu, nama Yanti yang jaga. Dia informasikan itu, diantar saya ke BRI di Wiba. Kemudian sampai dulu situ belum ada pelayanan, saya suruh jemput kembali. Kira-kira dia baru sampai di Merdeka. Yanti jemput papa ke rumah sakit. Kita berbagi waktu itu. Saya ke ruang Bougainville, dia ke sana ya. Lalu kita sampaikan sudah jadwalnya ini. Nah, kemudian waktu itu ada satu obat waktu itu yang jagai waktu itu adalah tangani waktu itu Dr. Ajunias. Dr. Ajunias waktu itu habis itu di tangannya, dok harus kasih salbutamol, silakan. Pas habis salbutamol itu, alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Masril, kan itu suka dukanya tuh, yeah. Pasti bagi waktunya susah. Kemudian apalagi kalau Mama Muriati ini kemudian gelisah dan apa, kita juga harus cepat tangani. Ada pesan mungkin untuk para tribuners ataupun para keluarga pasien cuci darah ini bagaimana nih, yeah. Untuk sabar, untuk bisa telaten, untuk bisa membagi waktu untuk mengurus keluarganya mengenai pasien. Jadi bagi kita sebagai seorang suami dan keluarga, ini harus kita terima. Karena ini bukan kita minta, kita keadaan ini kita harus terima. Kemudian juga harus kita dukung dia apa kebutuhannya, apa jadi pantangannya gitu, kita jaga juga. Namanya dia manusia punya selera terhadap makanan, karena kita harus ngomel sedikit begitu tuh, terus ngomel sedikit. Jadi ini seperti dia makan ayam itu untuk dia tidak boleh. Oh, ayam juga tidak boleh. Jadi kami satu keluarga itu saya dan istri bergolong darah B. Saya pernah dapat buku saku itu bagi golongan darah B itu dia tidak boleh makan unggas. Apa saja unggasnya? Karena nanti terjadi pengumpulan darah. Pada awalnya saya tidak percaya juga, tapi setelah ada rubrik di televisi akhirnya saya percaya. Jadi kalau misalnya dia makan unggas nanti ujung-ujungnya nanti tensi naik, napas sesak. Gitu. Tapi sekarang sudah. Jaga sebelum makan ya berarti. Jaga ya. Makan. Jaga minum juga, Pak? Iya. Bagaimana? Jaga minum. Minum apa yang tidak boleh? Jadi waktu itu dokter memberikan itu toleransinya adalah 14. Maksudnya 14 satu hari satu malam. Pak Masir, kan kalau kita kebanyakan kalau yang normal itu kan satu hari 18 ya. 2 liter. Kok 1000 ya. Nah, kok ini liter. Pasien cuci darah hanya 4 itu bisa 14. Kenapa? Nah, jadi begini. Orang cuci darah itu tuh ya. Itu nantinya tuh sering terjadi penumpukan cairan dalam tubuhnya. Ya. Jadi kalau perasaan dirawat di 26 itu tidak boleh 14. Hanya 600 liter itu. Kalau dihitung itu ya sekitar 2,5 gelas lah.
kalau 2,240 itu. Nah, 2,5 gelas. Jadi hanya bisa minum 2, liter dua hari. Tidak. 2,5 gelas. Oh, 2,5 gelas. Pada saat dia dirawat. Kalau pada saat dia tidak bebas di rumah itu adalah 4 gelas. Hanya 4 gelas satu hari. Satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Termasuk kuah di dalam situ. Termasuk kuah di dalam situ. Oh, kuah. Kalau misalnya kita mau makan sup nih ya, sama bakso. Iya, misalnya kita makan bakso. Ya. Kuah bakso itu misalnya adalah 150 liter. Iya. Hampir setengah gelas itu kurangi minum lagi. Kurangi minum lagi. Iya, karena itu termasuk cairan. Iya. Oh, makan gulai misalnya. Ya. Ada gulai kan kuah juga tuh. Jadi kurang minum lagi. Kurang minum lagi begitu ya. Ya. Oke. Kurang minum lagi. Baik. Tadi pesannya buat tribuner seperti itu ya. Perhatikan, dukung, beri dukungan, beri semangat dia, beri semangat dia. Jaga makan dan pakan. Pak Mansur kan selama kurang lebih 12 tahun ya. Berapa? 14 tahun. Tahun ke-15. Tahun ke-15 sekarang ini menjaga, mendampingi Ibu Nurmiati ini menjalani proses cuci darah di rumah sakit umum. Tentu bukan hanya Ibu Nurmiati, tadi kita sudah dengar kalau Ibu Nurmiati sendiri tidak mengalami kesulitan ya, artinya bahwa tidak ada kendala, tapi mungkin ada hal-hal kecil yang dilihat mata oleh Bapak Musri tentang apa yang harus dibenahi di rumah sakit umum. Itu kan hal-hal kecil. Saya melihat, nah kalau dulu terjadi kekurangan itu material dari cuci darah, ya, cairan seperti ya, cairan atau konsentrat, ya. Sekarang sudah tidak pernah lagi. Dulu pernah juga terjadi kekurangan infuset, sampai sekarang hampir tidak pernah terjadi lagi. Itu awal-awal akhir-akhir tahun 2010 atau awal 2011 itu pernah terjadi begitu. Sekarang boleh katakan tidak ada lagi itu. Cairan sudah mantap. Kemudian ini dulu kami dulu adalah sempat membeli Hemapo dulu. Apa itu? Itu hormon. Hormon untuk orang cuci darah. Jadi kalau supaya nantinya itu diberikan hormon itu, dia tidak perlu lagi transfusi darah. Nah, jadi dia untuk mempertahankan HB-nya, hemoglobinnya. Jadi kalau untuk orang cuci darah itu, ini 10 HB-nya sudah bagus. Sudah bagus, tapi kalau untuk orang sehat kan 12 gitu tuh, 12 sampai 14. Tapi kalau untuk dia 10 itu sudah bagus. Sudah bagus tuh HB-nya itu. Jadi kalau HB-nya turun ya terpaksa lah dia ini transfusi darah. Sekarang tidak minum hormon itu lagi? Masih. Rutin itu. Jadi istri saya, khusus istri saya itu, jadi kalau dia itu transfusi darah pada saat cuci darah itu terjadi adalah kedinginan. Mau taruh itu ini selimut empat lapis juga dia tetap sampai biru begini. Apakah itu semua pasien ini efek itu? Ada. Oh, ada. Tidak. Kemudian berikut itu adalah gatal-gatal. Oh, ya. Yang ketiga itu pernah nantinya tuh mual-mual, muntah-muntah sampai cuci darah itu tuh. Ya, okay. Itu efek dari khusus untuk dia. Jadi maka tuh sekarang itu ini tim dokter di rumah sakit umum tuh tidak pernah lagi memberi peluang kepada dia tuh untuk transfusi darah. Maka sekarang itu adalah itu hormon itu. Hormon itu satu minggu satu kali. Untuk mendapat itu obat ya, kita bilang semacam obat. Hormon. Hormon ya. Injeksi. Ya. Kalau dulu pernah kita beli. Dulu pernah kita beli. Sekarang sudah tidak dibeli lagi. Oh, karena ada. Sudah tidak dibeli. Dulu pernah kita beli. Itu Pak Mursi. Kembali ke yang Mas Masri, kembali ke yang Mama Nurmiati, tidak. Kan katanya waktu dulu itu satu kali cuci darah 700 sampai 750.000. Waktu itu membayar tidak? Waktu yang istri awal, saya? Iya. Istri tidak. Kenapa? Mengurus? Ya. Ini kita kan askes. Oh, askes ditanggung. Ini ya, ditanggung. Dari askes. Ya. Jadi istri saya juga PNS, guru. Saya juga PNS, jadi kita menggunakan askes. Jadi pada saat itu kalau rawat inap menggunakan askesnya saya, bisa masuk di kelas 1. Jadi kalau bisa rawat-rawat biasa menggunakan askesnya. Kembali ke Pak Masril tadi yang saya tanyakan, sarannya apa buat rumah sakit? Apa tempatnya yang cuci darah ini kan di belakang ya? Mungkin ada hal-hal yang jadi begini, kalau bisa untuk kami pasien dan keluarga, baik kami datang pagi maupun siang, yang pulang yang pasien pagi kemudian datang pasien siang sampai sore itu, pada jam-jam itu kami diberikan supaya pintu bagian belakang itu dibuka. Pintu bagian belakang rumah sakit itu? Iya, yang belakang itu radiologi. Iya, kenapa? Jadi kalau misalnya
karena pasien ini bermacam-macam. Ya. Ada yang sedang di rumah, ada yang napas sesak dari rumah. Ya. Yang napas sesak. Kemudian tes ini begini. Apa hubungannya napas sesak? Nah, jadi begini. Ya. Kalau nantinya dari depan, itu mereka akan menggunakan kursi roda. Ya. Kursi roda jauh ke depan. Tidak jarang kalau pasien yang sedang di dalam kaki. Kemudian sampai di, nah, yang sampai di belakang. Kadang-kadang ya, itu ini pasien cuci darah itu sambil jalan tuh pas 2-3 tiang gang itu berhenti. Kemudian itu berhenti lagi sampai di pojok tempat itu lem itu berhenti lagi baru jalan lagi. Tapi kursi roda memadai nggak? Kursi roda ada. Kursi ada. Tapi waktu itu ada kalau lagi depan tuh ada. Tapi terakhir yang pernah tidak ada tapi ada. Jadi kalau misalnya dari belakang itu turun dari kendaraan antara dari luar tempat masuk di pintu itu langsung masuk ke ruang cuci darah. Tulang itu bermasalah bagi pasien. Kenapa? Karena pada saat itu pulang itu sempoyongan. Sempoyongan di cuci darah. Sehingga kalau dia harus jalan lagi ke depan. Itu, iya. Nah, kalau kursi roda ada. Kursi roda itu ada yang orang datang pasien siang itu datang terlibat kursi. Waktu kita panggil dia punya kursi roda itu dia tegur kita. Oh, memang lagi tegur. Nah, kalau pakai itu kursi roda ke depan, istri saya pulang pakai apa? Bagaimana? Begitu. Jadi tidak lagi ya. Waktu itu pernah terjadi akhirnya saya ambil sudah. Saya tidak jadi pakai. Dia pakai itu kursi rodanya itu, padahal istri saya sudah duduk gitu. Jadi saya suruh turun dia duduk sini, mas sambil ini ke depan. Sambil kursi roda ke depan baru dorong dia. Jadi berarti itu yang menjadi perhatian. Nah, jadi kalau misalnya entah bagaimana atau ada khusus untuk pasien cuci darah kursi rodanya, tapi sekarang saya lihat kursi roda itu umum semua. Oh, iya, bukan hanya untuk pasien cuci darah iya, kan. Iya. Jadi sehingga mungkin salah satu caranya itu buka pintu yang di samping itu sehingga. Jadi kalau dia segar pulang aman. Kadang-kadang sudah juga pulang aman untuk ke depan jalan kaki sama-sama pelan-pelan. Baik ya. Terima kasih Pak Masil ya. Tribunars kita juga di sini ada ketua pasien cuci darah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Nora Susantri. Kita juga akan bertanya-tanya kepada Ibu Nora Susantri seputar dengan pasien cuci darah ini. Baik, Tribuners, kembali bersama Pos Kupang, saya Novemi Leonovel, sebagai host di acara Ngobrol Asik. Selamat sore, Kak Nora. Sore, Kak. Apa kabar, Kak Nora? Baik. Baik, ya. Kak Nora, komunitas pasien cuci darah Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur ini saya baru dengar ini. Sudah berapa tahun sih dibentuk? Kalau komunitas pasien cuci darah itu sudah lama, ya sekitar 4-5 tahun. Kalau kami viralnya waktu kemarin. Kapan itu viralnya? Waktu kita menentang kenaikan iuran BPJS. Oh, tahun berapa? Kemarin. Baru-baru kan waktu yang lalu kita menang. Januari ya? Iya, Januari itu. Oh, ketika waktu pas ada pertentangan kenaikan iuran ini baru kemudian viral akhirnya. KPCD itu viral dan dikenal di banyak orang. Terus, tapi sekarang kami itu kalah. Bukan kami kalah karena kemarin Bapak Presiden itu memberikan lagi peraturan yang baru untuk menaikkan iuran kembali, tapi tidak sama seperti yang waktu lalu. Waktu lalu memangnya naiknya berapa banyak? 100%. Dari berapa itu bisa? Dari waktu itu kelas 1 80 semua. Ya, yang 50 atau 80 naik 160 ya. Nah, iya gitu. Oh, sekarang turunnya 10.000. Oh, ya turun 10.000. Turun 150. Iya, jadi paling tidak ada turunnya ya. Tidak ada turun. Kak Nora, untuk pasien cuci darah di Kota Kupang ya kita bicara ya. Di Kota Kupang ada berapa banyak orang sih? Kalau mungkin saya perkenalkan dia dulu Kak. Saya itu Nora Susantri, saya ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia. Saya
ini adalah bukan seorang pasien cuci darah, tapi saya pendamping pasien cuci darah. Suami saya 3,5 tahun cuci darah. Jadi ketika itu saya cari tahu, saya awam tentang cuci darah. Jadi saya cari di Google, akhirnya saya dapat tuh teman-teman. Jadi oh ada komunitasnya ternyata, jadi saya gabung ke situ. Jadi di waktu gabung masih jadi anggota nih pertamanya. Iya, lalu ya. Iya. Jadi saya diminta kalau bisa ada biar kita itu bisa sharing-sharing, komunitas ini ada untuk sharing-sharing. Terus kami baru bentuk KPCDI NTT itu Desember 2019 kami bentuknya, baru belum satu tahun juga, baru berapa bulan saja. Sebagai ketua nih pasien cuci darah Nusa Tenggara Timur sekaligus yang punya suami juga merupakan salah satu pasien cuci darah, gimana nih pengalamannya? Aduh, sama dengan pengalamannya sama untuk semua pasien cuci darah. Banyak sedihnya, karena jika ada satu anggota keluarga kita yang sakit, pasti kita akan sakit semua. Mau sakitnya itu diri mereka atau akan dampaknya pada keuangan juga. Akan dampaknya pada keuangan kita. Terus jumlah pasien yang tadi Kak Mimi tanya itu, jumlah pasien cuci darah di Kupang itu kurang lebih 300 orang. 300 orang. Ya. Itu mereka memang berasal dari kota Kupang saja atau dari mana? Kalau kebanyakan itu dari daratan timur. Oh, dari daratan timur juga datang sini. Iya. Bilangnya di tempat-tempat di NTT ini mana saja rumah sakit yang sudah melayani? Di NTT itu yang ada untuk kota Kupang itu ada 3, rumah sakit umum, rumah sakit Siloam, sama rumah sakit Leona. Leona. Untuk di rumah sakit umum peralatannya ada berapa banyak? Mesinnya yang saya tahu 21, banyak. Dua itu di ruang isolasi untuk pasien cuci darah dengan khusus untuk kayak dia mungkin ada hepatitis, masuk ke situ. Semua harus pisah, berarti ada 2 mesin yang dipisah Kemudian berarti 19 yang untuk umum. Terus pasiennya di situ berapa untuk di rumah sakit umum? 126. 126 untuk sekitar 21 mesin ya. 2 kali cuci darah. 2 pagi dan siang. Lumayan ya. Kalau rumah sakit Siloam? Kalau Siloam 144, 3 kali shift. Iya. Tapi kalau 3 kali shift, mesinnya berapa? Mesinnya 14-16. Sedikit tapi durasi shiftnya lebih banyak ya dari rumah sakit umum. Dan kalau di Leona? Leona baru 10, jadi kan mereka baru buka, jadi mereka cuma baru 35 pasien. Yang kemarin saya donasi masker itu baru 35 pasien. Kalau kan orang lihat kesiapan rumah sakit 3 ini dalam melayani pasien cuci darah bagaimana? Kita nggak lihat dari alamnya saja ya, tapi mungkin perawatnya, pelayanannya bagaimana? Kalau untuk yang sekarang pelayanan baik untuk kami, baik ketika kami datang yang jadwal pagi itu, ketika kami datang mereka sudah siap mesinnya dan dilayani. Satu perawat itu bisa 3 atau 4 pasien mereka. Perubahan ini sejak sudah berapa lama nih? Yang perubahan baik ini? Baik ini ketika ada satu rumah sakit kemarin kan saya pernah protes tuh karena air. Oh air, di salah satu rumah sakitnya kenapa air? Karena air. Apa hubungannya air dengan pasien cuci darah? Iya berhubungan karena suplai air itu untuk membuat air RO untuk masuk ke mesin itu benar-benar air yang bersih yang memang tidak terkontaminasi dengan bakteri atau apapun. Betul-betul iya. Itu tidak siap mereka. Bukan siap. Mungkin untuk transportasinya itu yang kurang. Jadi saat itu ya saya karena yang saya pikir untuk teman-teman cuci darah, ketika mereka tidak, jangankan tidak cuci darah sama sekali, cuci darah cuma setengah jam atau 1 jam, dampaknya taruhan nyawa.
tidak memenuhi karena itu, ya. Walaupun mereka itu pasien cuci darah, ya. Itu mereka itu punya hak hidup. Iya, benar. Kalau ketika mereka dipanggil pulang, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi jangan gara-gara kita, pelayanan kita, akhirnya membuat mereka harus pulang. Ya, itu kenapa? Tapi sejauh ini, ketika Kakak Nora memimpin komunitas ini, pernah terjadi ada kemudian pasien yang menjadi korban atau tidak? Kalau memang pernah, ya pernah. Tapi karena tidak terkait dengan pelayanan, tidak ya. Tapi di sana sini masih ada kendala-kendala seperti itu. Harapannya apa ke depannya? Harapannya kalau untuk saat ini sih tidak, tapi untuk rumah sakit umum itu kewalahan yang saya tahu itu tenaga medisnya itu kurang. Oh, di rumah sakit umum ya, kalau di yang lain mereka itu memang bagus tapi kurang karena satu perawat loh Kak, dia harus melayani 4 sampai 5 pasien. Idealnya memangnya harus berapa? Satu pasien satu. Atau idealnya satu perawat itu 3 itu idealnya. Oh, satu perawat ya, 1:3 ya. Soalnya kalau perawatnya nanti kalau pasiennya drop atau apa kan perawatnya harus konsen ke pasien tersebut. Jadi mau lihat mana lagi gitu. Kasihan. Jadi mungkin kalau untuk rumah sakit umum itu dengan yang tadi sama Bapak tadi bicara akses mereka ya. Ya. Kalau tidak mau tambah kursi roda mungkin bisa buka akses itu. Soalnya jalan itu mereka kan jauh Pak, dari depan itu. Kita aja yang sehat ngos-ngosan ketika mau melihat pasien ya kan, menjenguk pasien aja ngos-ngosan apalagi yang iya, pasien-pasien bersangkutan. Kalau mungkin ada tantangan lain yang dihadapi oleh pasien yang selama ini mungkin dikeluhkan pasien apa gitu. Mungkin kan dari jauh nih mereka nih, ada yang dari Soe, ada dari Flores enggak? Kalau Flores ada. Tapi memangnya di Flores tidak ada. Untuk pelayanan cuci darah untuk NTT ini baru 5 daerah saja. Oke, Kupang tadi. Kupang, 3 rumah sakit. Alor, sudah baru tahun kemarin. Itu rumah sakit umumnya, ya. Rumah sakit pemerintahnya. Maumere juga rumah sakit dealernya. Ya. Itu Labuan Bajo, Siloam, Labuan Bajo. Sumba Timur rumah sakit umum Waingapu. Sumba Timur di Waingapu ya. Satu ya. Ya. Jadi daratan timur itu cuma fokusnya ke Kupang, makanya banyak ya. Itu ya. Terus apa kendala yang mereka alami? Ketika mereka datang sini, mereka di mana? Apakah di rumah keluarga atau kita sudah punya kayak rumah singgah begitu? Kalau untuk mereka datang dari sana itu, kadang-kadang ada sih beberapa pasien yang ada salah satu pasien di rumah sakit umum. Itu saya memang rencana untuk bertemu dia belum pernah kesampaian karena beliaunya datang itu. Kalau saya memang memakai istilah kalau dia datang mau cuci darah tergantung kantong. Jadi kalau ada uang dia datang, tidak berdasar pada jadwal itu. Sangat berpengaruh kalau tidak cuci darah ya taruhan nyawa bisa mati pasiennya Kak. Begitu. Jadi kami itu rasa duh kesian kalau bisa ada rumah singgah. Tapi kangen Nora itu menarik artinya begini, dia datang ketika kalau ada uang sesuai kantong. Iya. Tetapi kan ini di cover oleh BPJS. BPJS kan tidak mengcover transportnya pasien dari rumah ke rumah sakit kan? Iya, benar Bu Nars. Pemerintah sudah menanggung BPJS atau biaya untuk cuci darah, tetapi untuk pasien cuci darah itu sendiri dan pasti mereka membawa keluarga kan? Iya. Nah, bagaimana? Biayanya dan lain-lain tentu harus ditanggung sendiri, apalagi kalau jauh dari Soe begitu ya. Makanya kami KPCDI, bagaimana KPCDI NT untuk bisa berjuang atau bagaimana buat rumah singgah dong? Dulu Kak, semua yang tergabung dalam komunitas itu kan semuanya pasien sakit. Cuma saya, di kepengurusan kami, cuma saya saja yang sehat. Sama sekretaris saya, itu kami yang orang sehat. Nah, ketika itu jadi saya ada kenalan di BPJS sendiri, walaupun saya kadang protes ke BPJS, dia memberitahukan ke saya ada bank sampah.
jadi saya itu cari sampah. Ketua komunitas KPJD NTT cari sampah. Untuk apa? Saya cari sampah ya itu untuk setidaknya dari sampah itu mau dapat berapa kek, mau dapat berapa. Sehari saya cari, saya tukar dapatnya 1000, dikumpul-kumpul nanti saldonya bertambah. Untuk saat ini saldo kami 300.000 dan sudah berapa bulan 300.000 itu? Dua bulan. Jadi sampah itu saya dari saldo keluar bank sampah kami kemarin bulan ini kami membayar satu pasien cuci darah yang mandiri kelas 3. Mandiri kelas 3 membayar maksudnya membayar apa cuci darahnya? Iuran BPJS-nya. Karena kan untuk PBI penerima bantuan iuran dari pemerintah itu terlalu banyak kak, dia punya aturan terlalu banyak. Kalau kita pegang handphone Android saja berarti kita tidak masuk PBI. Iya, memangnya kalau pasien yang masuk PBI itu haknya apa? Yang ditanggung BPJS, tidak lagi tidak bayar BPJS. Iya, tidak bayar. Oke, tidak bayar iuran. Tetapi untuk bisa masuk ke PBI itu syaratnya apa? Ya itu benar-benar susah. Padahal pasien cuci darah kalau sudah cuci darah dia susah. Artinya gini, tadi kan Kak Nora bilang ketika dia pegang Android aja dinilai bahwa dia tidak pantas, tidak patut menerimanya. Iya, itu sudah ada pada kriteria-kriteria dari pemerintah sendiri. Oke, apakah memang kalau maksudnya ini kita berdiskusi Kak Nora? Kan memang kalau misalnya orang awam kan bilang kan ya memang dia bisa beli HP Android. Kalau orang melihat apa sisi lain dari itu? Harusnya dia terima walaupun dia pegang Android. Itu kan aturan pemerintah. Jadi kalau rumahnya ada televisi, dia punya motor, dia tidak bisa masuk dalam PBI. Dia harus membayar kelas 3 mandiri. Menurut Kak Nora itu adil enggak? Yang enggak adil. Kenapa? Dia punya rumah, dia punya motor, dia punya Android. Apa yang membuat dia enggak adil? Karena mereka sudah cuci darah. Ada beberapa obat yang tidak tertanggung dalam BPJS. Iya, gitu. Ada yang tertanggung tapi hak kita tidak diberikan. Dan kan mungkin juga HP Android yang dia pegang bisa diberikan anak. Iya. Karena supaya bisa yang jauh, supaya bisa ini kan. Mungkin dia pensiunan. Jadi jangan melihat bahwa rumahnya besar, ada tehel, ada ini ya. Mungkin dia juga numpang di temannya atau saudara-saudaranya. Tapi kami dijanjikan oleh Komisi 9 DPR Pusat, siapa itu? Semua Komisi 9 yang ada di salah satu anggotanya atau apa ketuanya ada Bapak kita, Bapak Melkianus Lakalena di dalam. Oh, Melkianus Lakalena, apa janjinya? Semua anggota pasien cuci darah, semua pasien cuci darah akan dimasukkan dalam PBI. Semua. Untuk hanya NTT atau seluruh Indonesia. Tanpa terkecuali. Jadi kalau ada pasien yang enggak mau masuk kelas 3 ya sudah itu urusan dia bayar. Ya. Berarti semua harus kelas 3 baru gratis itu ya. Iya. Pak Melki Lakalena ngomongin di mana nih? Bukan sih waktu itu mereka janjikan kami ketika kami memasukkan gugatan kami yang gugatan pertama kami sebelum kami menang. Ya. Jadi bertemu langsung atau? Ya, pengurus pusat, ketua kami Tony Samosir dan penyampaian dia dengan Pak Sekjen apa realisasinya. Ya kami menunggu. Nanti kita menunggu loh Pak Melki Lakalena, komisi dan seluruh anggota Komisi 9 DPR RI. Pasien cuci darah di seluruh Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Timur menunggu janji Komisi 9 untuk merealisasi janjinya bahwa seluruh pasien cuci darah di Indonesia termasuk di NTT akan menerima pelayanan gratis. Iya, pelayanan cuci darah gratis. Iya, baik. Kakak Nora, terus mengenai rumah singgah, mungkin ada pemikiran kami itu dari pusat. Memang kami KPJDI pusat itu berkeinginan
punya rumah singgah di cabang masing-masing. Ketika apalagi kami di daerah khusus Kota Kupang ini kan yang datang itu dari berbagai macam kabupaten. Ada beberapa yang mereka tinggal itu dari dengan saudara. Kalau mereka tidak ada uang, ya mereka tidak pergi, tidak naik angkot. Sama seperti ada anak nona yang kemarin saya posting di akun Facebook saya, itu dia memang kalau ada uang baru dia bisa datang. Dia dari Sabu tinggal sama bapak kecilnya di alak sana di atas PT Semen lagi. Jadi kalau mau datang, ya sudah tunggu. Mau datang sama ojek, apalagi kalau dia dalam keadaan drop harus pakai pick-up. Kak Nora, untuk rumah singgah dan sebagainya itu, menurut Kak Nora selama ini apakah rumah singgah itu memang benar-benar bisa untuk meminimalisir pengeluaran dari pasien sudah? Saya sangat berharap, saya punya keinginan jika memang ada orang yang dermawan, dia mau memberikan atau membangun buat kami rumah singgah. Rumah singgah itu ditempati oleh semua pasien cuci darah yang memang tidak punya rumah, yang cuci darahnya di Kota Kupang di sini tanpa membayar apa-apa. Dan di situ saya sudah punya angan-angan, dalam rumah singgah itu kita akan buat seperti apa, hidroponik, tanaman kita jualan di situ. Jadi memperdayakan sampah pun iya. Menurut untuk sampah mungkin iya. Harus mau tahu nih untuk sampah, sampah-sampah ada apa yang dikumpulkan? Sampah gardus, sampah plastik, aqua, terus plastik-plastik, kantong plastik, sampah kertas, HPS, itu sama besi. Besi. Nanti kalau misalnya tribuners ingin mengumpulkan itu nanti dikumpulkan di mana? Kalau di mana? Di rumah saya. Nanti saya bisa memanggil bank sampahnya untuk datang di situ, kami langsung realisasi di situ, ditimbang seberapa dapatnya, langsung uangnya masuk ke saldo kami di bank sampah. Kak Nora mungkin bisa sampaikan ke tribuners alamat rumahnya di mana dan nomor telepon Kak Nora. Kalau alamat rumah saya di belakang Taman Nostalgia, nomor WA atau telepon saya 0822 66 44 10 25. Baik Kak Nora, itu tribuners nomor telepon yang bisa dihubungi 0822 66 44 1025, ya tribuners seperti itu. Dan yang terakhir Kak Nora, mungkin harapannya apa ini buat pemerintah? Kalau pemerintah kemarin itu saya sangat mengacungkan jempol untuk gubernur kita, gubernur Bapak Victor Laskodat. Waktu kemarin kita saya pernah protes itu, saya langsung ke Bapak Gubernur, Bapak selaku Bapak tolong bantu kami untuk airnya. Jadi Bapak Gubernur itu sangat welcome dengan kami. Ya, saya masih ingat kalimat yang dia bilang ke rumah sakit, orang kalau sudah sakit jangan ditanggung, jangan dibuat susah lagi, jangan buat mereka sakit. Jadi saya sangat senang. Jadi saya minta kepada pemerintah kalau bisa itu di daerah-daerah seperti di Momer ND atau Rote Sabu atau tambahan lagi di rumah sakit yang ada di Kota Kupang, ada unit HD-nya. Karena unit HD itu pasiennya bertambah banyak. Perawat yang membantu itu sedikit. Sedikit. Mereka juga punya keluarga, mereka harus ada waktu dengan keluarga. Jadi mungkin itu saja untuk pemerintah. Dan satu lagi Kak, untuk rumah sakit. Iya, rumah sakit. Untuk semua rumah sakit. Ya. Kalau memang haknya kami untuk mendapatkan obat, hak pasien tolong diberikan. Berarti selama ini apa ada kendala? Ada. Seperti apa? Kalau perbedaan-perbedaan, ada rumah sakit yang dia dapat hemako seperti Bapak yang minta. Ya, Bapak ngomong tadi, di setiap kali mereka cuci, hemako itu dikhususkan untuk pasien dengan HB yang rendah. Oh, iya. Gitu.
Kalau HB di atas 10 itu mungkin diberikan 1 minggu 1 kali. Kalau 11 12 sudah tidak diberikan. Nah, tetap minggu 1 kali. Tapi di rumah sakit lain tidak dapat. Dapat tapi seminggu sekali, padahal sama harusnya dapat. Itu hak kami yang harus disejajarkan ya. Iya, ketika memang hak obat untuk itu harus dikasih, jangan ada perbedaan. Kenapa di rumah sakit satu kasih, di rumah sakit satu berjadwalnya? Kadang saya protes sama BPJS. BPJS kadang bilangnya cuma itu kewenangan rumah sakit, padahal semua itu berpatokan pada BPJS. Rumah sakit bilang BPJS bilang sakit. Korbannya nanti pasien. Kita nanti keluarga lagi, baik keluarga yang mampu, tapi keluarga yang tidak mampu, ya tunggu mati saja pasiennya. Baik. Terus untuk ada rumah sakit yang belum ada ruang isolasi untuk pasien yang dengan komplikasi hepatitis, itu kalau bisa dibuat. Tadi katanya ada dua. Ya. Kalau rumah sakit umum dia juga dari dulu ada. Ada yang belum ada yang belum. Sehingga itu diminta harus ada dong supaya jangan campur ya. Iya. Kan khawatirnya nanti pasien takutnya jangan lempar lagi. Ya. Soalnya rumah sakit umum itu fullnya. Apa pasien dengan sehingga idealnya setiap rumah sakit yang tadi Kak Nora sebutkan itu harusnya ada ruang isolasi tersendiri. Iya, ruang isolasi. Apa peralatan cuci darahnya ada di tempat itu ya, supaya jangan gabung. Baik. Iya. Baik Tribuners, kita akan meminta statement terakhir dari Mama Nur Miati selaku pasien cuci darah. Apa harapannya untuk pemerintah dan juga keluarga ya Tribuners, kita akan. Baik, Mama Nur Miati mungkin statement terakhirnya buat pemerintah atau sesama pasien cuci darah, apa nih pesannya dan harapannya? Pesannya itu ya, kita ini jangan putus asa, harus semangat, dan juga untuk pemerintah tolong bantu kami, jangan kami kasih susah lagi mengenai obat-obat dan segalanya, begitu saja. Bapak Masril mungkin ada pesannya untuk pemerintahnya. Pesan saya kepada pemerintah, terutama kepada khususnya kepada perawat dan para medis lainnya, semangat melayani kami keluarga, untuk keluarga kami yang menjadi pasien, jangan bosan-bosan. Kemudian kami sudah terima kasih, mereka bekerja dengan hati, begitu tuh, bekerja dengan hati. Kepada pemerintah, ada beberapa obat yang tidak terlayan oleh BPJS, seperti di antara BPJS antara pasien itu ada namanya itu ini injeksi apa injeksi bukan injeksi zat besi, itu pasien masih beli masing-masing mandiri itu. Kalau itu tapi itu tidak walaupun yang satu bulan satu kali itu, bulan satu kali itu selama ini kami beli mandiri karena dibutuhkan oleh keluarga pasien kami. Keluarga pasien, kemudian nanti kami beli itu. Kalau itu bisa ditangani oleh BPJS, alangkah baiknya juga. Kemudian sebagai informasi ada belum tercover tadi, di rumah sakit umum ada satu ruangan cuci darah khusus untuk ini pasien COVID-19. Sudah mulai operasi itu. Sebagai informasi yang kami tahu. Baik, terima kasih Pak Masril ya. Kakak Nora mungkin ada yang terakhir ini untuk pemerintah. Apakah ada dokter selama ini yang menaruh perhatian khusus untuk pasien cuci darah? Ada. Dokter siapa saja mereka? Dokter Nina. Nina siapa? Dokter Nina Kera. Oh ya, sangat Nina Kera. Untuk kami. Jadi Dokter Nina, saya atas nama KPCDI NTT sangat saya mengucap terima kasih banyak-banyak. Selain melihat dan membantu teman-teman penyintas ginjal di rumah sakit umum, Dokter Nina juga membantu kami untuk menghubungi para donatur untuk menyimpan sampahnya buat kami. Jadi saya sangat berterima kasih. Terus saya juga saat ini saya berterima kasih untuk kedua perawat rumah sakit umum. Saya belum tahu namanya. Terima kasih melayani
Oh, Dokter Dewi, saya terima kasih sudah melayani pasien kami yang saat ini ada satu pasien cuci darah yang terkena COVID. Untuk kedua perawat itu saya sangat berterima kasih karena mau rela untuk merawat teman kami. Dan satu lagi untuk BPJS, rujukannya untuk ketiga rumah sakit, untuk pasien tidak lagi mengambil di fase pertama, sudah mulai berjalan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk seluruh dokter-dokter dan perawat di rumah sakit yang selama ini sudah membantu melayani pasien cuci darah selain dengan kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing, ya seperti itu. Baik Tribuners, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel YouTube dan channel Facebook Poskupang nanti akan dijawab di Facebook dan di YouTube oleh Ketua Koordinator Pasien Cuci Darah Indonesia Nusa Tenggara Timur. Kita sampai ke penghujung acara Tribuners, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pasien, keluarga pasien, dan Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia Cabang NTT. Saya pikir itu bisa menjadi hal motivasi yang baik buat kita semua, buat keluarga dan juga buat pasien. Tadi satu hal yang disampaikan oleh Ibu Nurniati bahwa dari Bapak Masir bahwa umur manusia itu di tangan Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatur mati hidupnya manusia, namun manusia harus berusaha. Ketika ada pilihan untuk sehat dan sembuh, setiap orang pasti akan memilih untuk sehat. Tetapi ketika kita sakit, Tribuner, harus yang kita lakukan, pilihan ada di tangan kita. Mau sembuh, mau mengikuti prosedur pengobatan atau tidak, tergantung pada setiap orang dan juga keluarganya. Saya Novel, Novemi Leo, Poskupang, dan acara Ngobrol Asik pamit diri. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih.